kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Adik-adik, kemarin adik-adik dengar enggak beberapa waktu yang lalu katanya ada gempa nih ya. Adik-adik mungkin merasakan, kakak juga ikut merasakan. Takut enggak waktu ada gempa? Wah takut ya, tetapi firman Tuhan bilang bahwa jangan takut karena ada Tuhan yang penuh kuasa. Nah sekarang kita akan menyanyikan pujian yang menyatakan pada waktu ada yang bergoncang-goncang ya. Adik-adik tetap berdiri, kita menyanyikan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan. Beranjak tak akan bergoyang, demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, demikianlah. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan meminta Roh Kudus untuk menolong kita mengerti akan firman-Nya. Kita akan nyanyikan pujian Roh Kudus yang akan tolong kita. Berfirmanlah Tuhan.
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Hergi. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan Yesus mengurapi Kak Hergi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami semuanya. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa melakukan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Hergi. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Sebelumnya, Kak Hergi mengucapkan terima kasih kepada Kak Nani dan Kak Kis yang sudah memimpin kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Nah, hari ini kisah firman Tuhannya terdapat dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Kak Hergi bacakan ya buat kita semua. Tapi sebelumnya Kak Hergi mau kenalkan teman. Kak Hergi di sini enggak sendirian, tapi Kak Hergi sama adik Dino. Teng 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 teng. Halo teman-teman. Aku di sini mau temanin Kak Hergi. Oke, udah siap semua? Yuk kita sama-sama mulai siapkan Alkitabnya. Baca dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-9. Kak Hergi bacakan buat kita semua ya. Judulnya di sini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Oke, Kak, aku siap untuk dengerin. Oke. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, Kak Hergi mau cerita buat Dino dan adik-adik semua ya. Di sini kisahnya itu tentang di kolam Betesda. Nah, di kolam Betesda itu adalah kolam yang dipercaya bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika malaikat turun, airnya langsung bergoncang. Nah, saat airnya turun bergoncang itu, siapa yang paling duluan masuk ke airnya, apapun sakitnya bisa sembuh. Wow, hebat sekali ya. Keren. Masih ada nggak ya zaman sekarang kayak gitu? Ada nggak ya? Kak Hergi juga nggak tahu. Gitu. Nah, waktu itu ada satu orang lumpuh yang sudah 38 tahun. Kasian ya, dia menanti di pinggir kolam Betesda itu 38 tahun lamanya. Wah, lama sekali gitu. Tapi tidak ada satu orang pun yang mau menolong dia untuk masuk ke dalam kolam Betesda itu supaya dia bisa sembuh. Akhirnya dia menunggu sampai sudah 38 tahun. Kira-kira lama enggak ya Dino 38 tahun? Lama sekali. Pasti dia juga hampir putus asa ya Kak Hergi? Iya, lama sekali soalnya.
Lalu sampai tiba pada saat itu, Yesus datang lalu menolong orang ini, menyembuhkan orang ini, tapi dengan cara yang lain. Tuhan Yesus enggak nyuruh orang itu untuk masuk ke dalam kolam Betesda itu lagi. Tapi Tuhan Yesus langsung bilang, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Wow, keren ya. Dia enggak perlu ngikut-ngikut sama cara yang sebelumnya gitu. Nah, cerita firman Tuhan yang Kak Hergi mau sampaikan ini, intinya tentang Tuhan Yesus bisa menolong kita menemukan ide yang kreatif. Maksudnya gimana sih, Kak Hergi? Nah, maksudnya itu Tuhan Yesus bisa menolong kita ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan bingung. Tuhan Yesus bisa kasih ide yang kreatif buat kita loh, Dino. Nah, Dino tahu nggak? Misalnya ketika Dino mengalami kesulitan untuk mengerjakan PR. Nah, kira-kira ide apa yang pertama kali muncul dalam pikirannya Dino? Biasanya sih Dino tanya sama Mama, Kak. Iya, itu merupakan ide yang Dino dapat ketika Dino mengalami kesulitan. Tuhan Yesus itu yang memberikan Dino ide supaya Dino punya cara untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa ide itu munculnya dari mana sih? Sumber ide itu siapa sih? Pasti Tuhan Yesus ya, Kak? Iya, tapi ide itu enggak langsung tiba-tiba jatuh dari surga loh, Dino. Kadang-kadang Tuhan juga memakai orang-orang yang di sekeliling kita supaya kita punya ide yang kreatif. Contohnya gimana, Kak? Nah, contohnya ketika misalnya gini nih, Kak Hergi lagi kesulitan. Gimana ya caranya supaya tugasnya Kak Hergi bisa selesai? Nah, terus tiba-tiba temannya Kak Hergi bilang, gimana kalau kamu minta bantuan sama si A? Nah, itu merupakan ide yang diberikan Tuhan melalui orang-orang di sekeliling kita. Dino pernah nggak ngalamin itu? Pernah lah, Kak. Pasti ketika Dino tanya, Dino dapat ide yang kreatif dari sekeliling Dino. Oke, nah itu sumber ide itu dari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus bisa pakai dua hal. Yang pertama, Tuhan Yesus bisa pakai pikiran kita. Dari apa yang keluar dalam pikiran kita, itu menjadi ide yang kreatif. Yang kedua, dari orang-orang di sekeliling kita, dari orang lain yang membantu kita untuk memberi ide yang terbaik. Lalu, gimana ya supaya kita bisa dapat ide? Tanya Google bisa nggak, Kak? terlalu kekinian ya. Bisa juga sih, tapi cara yang paling efektif yang bisa kita buat adalah yang pertama kita minta sama Tuhan yang punya hikmat itu, yang punya ide-ide kreatif. Mintanya melalui doa. Oh, berarti Dino harus rajin-rajin berdoa ya, Kak? Betul sekali, supaya Dino punya banyak hikmat, punya banyak ide-ide yang kreatif. Yang kedua, melalui rajin belajar, rajin baca buku, rajin browsing-browsing, rajin cari-cari tahu hal-hal yang baru, supaya ketika ada kesulitan, pasti punya ide yang pernah Dino baca atau Dino pelajari sebelumnya. Wah, keren juga ya kalau kita bisa kayak Tuhan Yesus tadi. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu enggak seperti pada umumnya. Tapi Tuhan Yesus pakai cara yang lain. Keren ya, inovatif gitu loh. Keren banget. Iya, nah Dino mau enggak seperti itu? Mau banget, Kak. Oke, mulai sekarang kita harus rajin-rajin belajar, juga harus rajin-rajin minta hikmat sama Tuhan Yesus melalui doa-doa kita, melalui apa yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan Yesus.
Wah, oke. Dino akan rajin-rajin belajar dan akan rajin-rajin berdoa minta hikmat sama Tuhan Yesus supaya Dino lebih kreatif lagi. Makasih ya Kak Hergi. Terima kasih untuk firman-Nya. Keren, Dino mau lakukan ya. Oke. Nah, itu cerita firman Tuhan yang bisa Kak Hergi sampaikan. Kak Hergi. Ya. Boleh nggak Dino titip pesan buat teman-teman? Boleh. Apa yang Dino mau pesankan? Teman-teman sekalian, jangan lupa ketika kita mau belajar, kita menghadapi kesulitan, kita berdoa sama Tuhan supaya bisa dapat hikmat, dapat ide yang kreatif. Selain itu, harus belajar juga ya, supaya lebih banyak ide-ide kreatifnya. Dadah! Sampai jumpa lagi! Oke, sekarang sebelum kita tutup firman-Nya, kita doa sama-sama yuk. Kita doa Bapa Kami ya, nanti Kak Hergi yang pimpin. Oke! Yuk adik-adik sikap doa, kita sama-sama ya doa Bapa Kami. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi. Ta-a-a. Tuhan Yesus memberkati.